Salam, NHH Channel di sini. So, hari ini kita akan buat food review, iaitu seperti anda nampak, ni adalah pisang dan ni adalah biji sagu ataupun apa inti kelapa yang akan dimakan bersama dengan pisang dan kelapa ni ataupun sagu lah. So, tanpa meninggalkan masa lagi, kita intro terlebih dahulu. Let's go. Okay, kita kembali lagi dalam NHA Channel. So, hari ni saya akan buat food review, itu pisang dimakan bersama dengan inti kelapa ataupun inti sagu lah. So, dia kena makan bersama lah. Ni adalah sagu. So, saya akan tunjuk lebih jelas sedikit. Okay, so tanpa meninggalkan masa lagi, jom saya tunjuk lah. Yang ni saya tak pasti, yang ni sagu ataupun kelapa. So, anda boleh komen di ruangan di bawah. Saya tak nampak. Okay, ini adalah bentuk dia. Sagu ke kelapa, nampak tak? Saya akan tunjuk lebih dekat sedikit. Okay, so dia akan makan bersama dengan pisang ni lah. Okay, pisang ni dia dah masak sebenarnya. Sudah lambat nak buka. So, kita buka pisang ni. Sebegini rupa. So, kita akan makan bersama dengan sagu. Okay, yang ni pisang dan kita ni lah campurkan dengan sagu ataupun kelapa lah. So, memang dia agak manis lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya makan. Pisang ni memang dah sedia manis dan ni pun dah manis. So, yang ni mudah cair lah. Kalau dah terkena air ataupun udara lah. So, yang ni kita kena makan cepat-cepat. Okey, itu sahaja review. So, anda selamat mencuba dan yang ni boleh dicari dekat mana-mana pasar basah ke ataupun dikini sebagai tamu yang maksudnya pasar kering dan pasar basah tu dia dah bergabung. Anda boleh cari di pasar kering untuk biji sagu ataupun kelapa lah dan sesuai makan dengan pisang, memang agak manis. Okey, jangan lupa support NHA Channel. Subscribe NHA Channel. Sehingga kita jumpa lagi pada next video. Datang sudah tengok kan. Subscribe lah. Baik.